wabarakatuh. Kami perwakilan dari MAN 1 Pontianak dengan tim yang beranggotakan saya Jia Zahra, saya Putri Gali Olivia Fabiola, dan saya Naimada Kalisa Tama. Kami akan melakukan eksperimen sains terapan yang berjudul membuat lilin aromaterapi dari bahan alami yaitu minyak serai. Tujuan dari eksperimen ini adalah 1. Untuk mengetahui teknik membuat lilin aromaterapi, 2. Untuk mengetahui manfaat dari pembuatan lilin aromaterapi dalam kehidupan sehari-hari. Alat yang kami gunakan adalah gelas kimia, spatula, stick, gelas, sumbu, panci, sendok, batang pengaduk, dan kompor. Adapun bahan yang kami gunakan, lilin yang sudah dihaluskan, rayon sebagai pewarna, minyak serai, dan air. Pertama-tama, kita nyalakan kompor, kemudian panaskan panci yang sudah berisi dengan air. Selagi menunggu air mendidih, kita masukkan lilin ke dalam gelas kimia. Sudah mendidih, kita masukkan gelas kimia ke dalam panci. Sambil diaduk secara perlahan. Parafin atau wax merupakan salah satu hasil reaksi minyak bumi yang termasuk ke dalam senyawa hidrokarbon golongan alkana dengan rumus kimia CnH2n+2 dengan titik leleh antara 46 derajat Celcius hingga 70 derajat Celcius. Lilin atau parafin sebagian besar ditemukan sebagai padatan lilin putih, tidak berbau, tidak berasa, tidak larut dalam air, dan mudah terbakar. Serai wangi dengan nama latin Cemborugon nardus L merupakan salah satu tanaman obat yang memiliki banyak manfaat. Hasil penyulingan daun dan batang serai wangi yaitu minyak acili atau dikenal dengan nama citronella oil. Kandungan utama senyawa minyak serai wangi ini terdiri dari citronella dan geraniol. Citronella dan geraniol yang merupakan senyawa utama dalam minyak serai wangi terdiri dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Dengan formula unsur C10H16-18-20 dan O merupakan senyawa terpenoid golongan monoterpen. Minyak aromaterapi yang dihasilkan dari tanaman serai ini berfungsi sebagai antidepresan, yaitu menekan dan menghilangkan depresi atau stres, melancarkan sirkulasi darah, dan meremajakan jaringan kulit. Jika sudah setengah meleleh seperti ini, kita masukkan pewarna rayon ke dalam lilin. La
Lalu diaduk hingga semua tercampur. Lalu kita tambahkan 1 sendok makan minyak sereh ke dalam lilin. Lalu diaduk kembali. Setelah diaduk, kita akan menuangkannya ke dalam gelas kaca. Kemudian, tekankan kembali suhu ke tengah gelas. Jika sudah, kita tinggal membiarkan lilin mengeras. Sudah mengeras, lilin akan terlihat seperti ini. Berdasarkan hasil eksperimen, aroma terapi yang dibuat berbentuk padatan berwarna hijau karena adanya penambahan warna, yaitu krayon yang berwarna hijau. Lilin ini juga menghasilkan aroma sereh saat dibakar disebabkan adanya penambahan minyak sereh ke dalam lilin. Lilin aroma terapi merupakan alternatif aplikasi aroma terapi secara inhalasi atau penghirupan, dan akan menghilangkan aroma yang menghasilkan aroma yang memberikan efek terapi bila dibakar, seperti anti serangga, pengobatan alternatif, penghias, dan pengharum ruangan yang dihasilkan dari beberapa tetes minyak atsiri. Pemanfaatan sereh wangi tidak hanya dijadikan sebagai bumbu dapur, tetapi juga memiliki manfaat lain yang dapat dijadikan sebagai lilin aromaterapi untuk mengusir nyamuk atau serangga. Sereh wangi memiliki kekhasan, yaitu aromanya yang harum karena adanya kandungan minyak atsiri. Sereh wangi memiliki kandungan utama yaitu citronella dan geraniol, di mana citronella dalam sereh wangi bersifat toksin sehingga akan menyebabkan kematian pada serangga atau nyamuk karena dehidrasi. Selain untuk mengusir nyamuk, lilin aromaterapi sereh juga aroma yang menyegarkan sehingga dapat menjadi alternatif mengurangi stres dengan menghirup aroma serai sehingga badan terasa lebih rileks. Berdasarkan hasil eksperimen yang kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa 1. Teknik membuat lilin aromaterapi adalah dengan cara melelehkan lilin, kemudian mencampurkan minyak serai ke dalamnya, lalu dicetak ke dalam gelas. 2. Manfaat dari pembuatan lilin aromaterapi dalam kehidupan sehari-hari sebagai antidepresan, yaitu menekan dan menghilangkan depresi atau stres, melancarkan sirkulasi darah, dan untuk mengusir nyamuk atau serangga. Sekian praktikum dari kami, semoga dapat bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.